Ade Violeta Agrika Sianturi, lepaskanlah sang merah putih. Ambillah kembali dengan kedua tanganmu dan ciumlah sang merah putih. Presiden Jokowi mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka, Paskibraka, HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara, IKN, pada 13 Agustus 2024. Sebanyak 76 anggota Paskibraka itu berasal dari 38 provinsi di Indonesia dan akan bertugas pada upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Pada upacara pengukuhan tersebut, Presiden Jokowi bertindak selaku pembina upacara. Sementara itu bertindak selaku pemimpin upacara, yaitu Violeta Agrika Sianturi, anggota Paskibraka 2024 dari Provinsi Sumatera Utara. Vio juga mewakili rekan-rekannya untuk memegang bendera merah putih saat pengucapan ikrar putra Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, Yudian Wahyudi. Pembacaan ikrar oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ade Violeta Agrika Sianturi, peganglah sangsaka merah putih dengan tangan kananmu dan letakkanlah di dada kirimu. Adik-adik calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024, ulangi kata-kata saya dengan suara keras dan tegas. Ikrar Putra Indonesia. Selanjutnya, Presiden Jokowi membacakan pernyataan pengukuhan para pelajar tersebut sebagai anggota Paskibraka sekaligus mendoakan kelancaran dalam pelaksanaan tugas negara. Selepas itu, Presiden Jokowi menyematkan lencana secara simbolis kepada pemimpin upacara sebagai tanda pengukuhan Paskibraka. Pernyataan pengukuhan oleh pembina upacara. Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024 yang akan bertugas di Istana Negara Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara. Penyematan lencana dan pemasangan kendit kepada pemimpin upacara secara simbolis sebagai tanda pengukuhan anggota pasukan pengibar bendera pusaka oleh pembina upacara. Pengukuhan tersebut dihadiri oleh Mensesnek Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menko PMK Muhajir Effendi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan.
Penghormatan pasukan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat gerak. Tegak gerak. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pemberian ucapan selamat kepada anggota pasukan pengibar bendera pusaka oleh Presiden Republik Indonesia diikuti oleh undangan lainnya. Salah, sarung tangan lepas di atas foto-foto. Oh iya. Kenapa sarung gaya? Lepas. Itu sarung di sini. Betul. Ada adik. Karena mau presiden. Awas.
berarti adik-adik ini yang terbawa ya. Selanjutnya sesi foto bersama. Dimohon untuk adik-adik paskibraka untuk menuju tempat foto bersama.